軽々しく触らないで。Oke guys, jadi event Aspirant Unit sudah hadir di original server ya. Jadi di event ini kalian bisa mendapatkan skin Fanny atau Layla bertema anime seperti ini. Dan untuk prize poolnya ini juga ada skin kolektor, skin epic, skin normal, dan skin-skin lainnya teman-teman ya. Nah untuk mendapatkan skin Fanny dan Laylanya ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah jadi untuk di video kali ini kita akan langsung coba gacha saja. Dan saya mempunyai satu pas di sini. Pas ini saya dapatkan dari event web kemarin. Jadi langsung kita coba gacha aja pakai pas dulu ya. Oke, kita sentuh saja sekarang dan ternyata dapat magic dust teman-teman. Ini kita kayaknya nggak hoki nih. Nah, di sini ada diskon 50% untuk draw pertama dan 10 kali draw pertama. Nah, untuk yang draw 1 kali ini diskonnya setiap hari ya. Nah, di sini saya nggak mau banyak bacot, jadi kita langsung draw saja yang 10 kali 1050 diamond. Nah, peraturan dikatakan bahwa 10 kali draw kita akan dijamin mendapatkan skin epic atau di atasnya. Oke, yang pertama kita dapat skin elitnya Vale ya, yang Kanagi. Nah, saya penasaran nih, dapat skin epic apa nih? Oke, ini dia. Wow, buset, kita dapat kolektor Granger, teman-teman. Event ini worth it banget, kalian coba guys. Ini kita hoki banget teman-teman. Kalau skin kolektor Granger itu kira-kira habis berapa diamondnya? Kalau nggak salah saya di atas 4000 diamond. Ternyata kita sudah jadi anak muntun nih sekarang teman-teman. Oke, ini kita dapat skin normalnya Lancelot. Nah, kalau kita sudah 10 kali gacha, kita akan mendapatkan yang namanya Orbs of Hope teman-teman. Nah, jadi di sini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5 5 skin teman-teman. Min sitarnya double ternyata. Nah, ini Orbs of Hope-nya teman-teman. Jadi kalau dia masuk ke Terrania Box yang sama sebanyak 3 kali, kita dijamin akan mendapatkan skin Fanny dan Layla the Aspirant. Dan ternyata event ini sangat worth it banget buat kalian coba, karena di sini dijamin mendapatkan skin epic setiap 10 kali draw. Dan kalau kalian mau hemat, kalian bisa draw setiap hari karena di diskon 50%. Jadi kalian bisa draw selama 10 hari. Nah, kalau kalian mau lebih hemat lagi, kalian bisa tunggu pada tanggal 29 Januari nanti. Karena tadi kalian sudah pre-order satu pas gratis, nanti tanggal 29 Februari akan ada quest untuk tambahan pasnya lagi. Jadi pada tanggal 29 Februari ini adalah quest-quest untuk mendapatkan pas tambahannya. Jadi satu pas kalian bisa draw satu kali. Dan di sini total kita bisa mendapatkan 15 pas termasuk yang pre-order satu pas itu. Nah, harap dicatat ya teman-teman, di sini quest pasnya juga ada pada ronde 2. Jadi ronde 2 pas gratis ini pada tanggal 19 Februari. Dan untuk quest-questnya juga sama seperti ini dan juga ada pre-order satu pas. Jadi total 15 pas juga. Nah, kalau kalian mau tabung pasnya sampai ronde 2 itu bisa teman-teman ya. Jadi kalau kalian menyelesaikan semua questnya, kalian bisa mendapatkan 30 pas gratis. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini dulu video kita. Jika kalian suka, jumpa like-nya juga, share-nya juga, dan subscribe-nya juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. この刀、試してみたいの？ん？どこからか視線が？誰だ？はあ、びっくりした。ん？どこからか視線が？執行するわよ。軽々しく触らないで。あっち行ってってば。ん？何よ。あっち行ってってば。